kembali lagi bersama Ara Varianti di channel Ara Varianti yang boom 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 biasa aja. Tapi kali ini aku pengen jajan di kampus aku karena aku udah lama banget nggak ke kampus aku dan aku kangen banget sama jajanannya. Kira-kira apa yang aku pengen beli? Ikutin aku terus ya. Jangan ikutin deh. Tonton terus. Nah, ini kampus utama aku guys, kampus 1. Nah, ini fakultas aku, terbiah, tertarter, bibibi, ya. Nah, kalau ini pesanggrahan. Nah, dia itu banyak banget jajanan-jajanan di sini. Salah satunya batagor ini. Aku suka banget. Jadi, aku pengen di batagor. Tapi kayaknya abang-abangnya tuh kayak beda. Abang baru ya batagornya ya? Yang kemarin kemana? Pulang kampung. Kemarin pulang kampung. Guys, aku mau makan dulu ya. Makan di sini aja guys, biar kalau nggak enak bisa langsung dipulangin. Oh ya, satu lagi, harganya murah. 7.000, menurut aku udah kenyang sih. Kalau bagi perut aku ya, nggak tahu udah perut kalian. Aku tuh kalau lagi nggak males jalan, aku belinya di batagor sini. Tapi kalau lagi males jalan, aku belinya di belakang, di samping pintu Doraemon banget. Karena menurut aku ini batagor bandingan. Dan rasanya enak. Dia tuh ada di samping di depan. Bang, ini ada bosnya, Bang. Ada. Yang mana? Ini juga sama. Kacangnya juga enak, guys. Gak terlalu menengah. Dan rasa ikannya juga gak terlalu menengah. Aku gak mau pakai ini ya, karena selama Masuk aja guys. Habis. Aku haus, aku pengen beli minum. Beli minum yuk. Aku tunjukin minuman yang sering aku beli di UIN. Dari pesanggrahan kita lanjut nyebrang ke arah Fatullah ya guys. Di sini tuh kendaraannya rame banget. Tapi ini tuh gak ada yang nyebrang karena padahal pulang kampung semua. Yuk kita ke Fatullah guys. Hah? Mana nih? Minuman yang aku pengen beli gak ada guys. Harusnya dia ada di sini tapi dia gak ada. Jadi aku bingung mau beli minum apa ya. Tapi aku pengen beli seblak sih. Kayaknya minumannya minuman air seblak aja kali ya. Kayaknya kita beli seblak aja. Kayaknya sih ada abang ya. Semoga aja ada ya. Soalnya itu sepi banget gitu loh. Gak ada mahasiswanya. Taraaa. Semoga aja ada tukang seblak. Duh, ini dia. Tukang seblak yang aku suka. Akhirnya dia buka juga. Senangnya. Kita pengen beli seblak. Ini seblak. Ini seblak satu-satunya gak sih, Ram? Di sini. Di sini. Oh, sini seblak satu-satunya di sini. Kalau di luaran kayaknya banyak deh. Tapi ini seblak satu-satunya dan seblak enak, terenak. Iya lo, namanya juga satu-satunya. Kalau ada dua, pasti ini seblaknya jadi terenak juga. Karena ini emang pengen seblak ini. Ya. Komplit spesial. Telurnya dua. Telurnya dua mau gak? Aku sih mau. Mau. Karena kental. Airnya jadi enak gitu. Jadi, kan gak mau, mau. Oh, apa enggak sih mas? Gitu ya? Oh, gitu. Orang tuh harus tau gini. Gini, nah. Ulang. Mau gak? Oh, asik. Levelnya harus yang pedes. Ya itu level 1. Telur sosis basah. Telur sosis basah.
sih, komplit ya banget sih, karena semuanya dipakein. Nggak komplitnya nggak komplit di sini. Levelnya level 2, Bang. 2. Beli air mineral atau air teh? Bingung, yang mana nih? Kok polling ya? Sebelum kalian polling, udah sayang duluan dan kita udah minum duluan. Oh, udahlah. Yuk, kita beli air. Sekarang, kita yuk. Apaan, Ram? Ada itu gak sih? Teh pucuk? Dua ribunya sosisnya. Kalian pernah gak makan sosis ginian? Makasih ya, Bang. Makan sosis ginian, tapi tuh dimakannya tuh dikit-dikit kayak waktu kecil pernah gak sih? Pernah. Jadi kan dibuka kayak emang rata-rata gitu dah. Oh iya, makan sosis dibukanya begini kan, bukannya begini kan guys. Aku gak tahu nih bukanya bener apa enggak. Terus habis itu kita makannya gini. Dikit banget enggak. Padahal kita bisa makan. Tapi kita lebih memilih. Gak tahu. Tahu karena rasanya mungkin lebih beda kali ya. Guys, lihat guys, itu seblak aku lagi dibikin sama abang-abangnya. Wangi banget. Nih, kalau bisa nih mengeluarkan wangi nih, pasti kalian juga udah nyium wanginya kayak apa guys. Pokoknya enak banget guys. Ditambah lagi ada bacilnya gitu guys, seblaknya. Jadi makin enak deh. Abangnya juga kok bikinnya gak senyum ya. Bodo mata. Yang penting udah jadi nih. Jadi orang tuh rata-rata belinya di situ. Tapi makannya tuh di depan masjid, guys. Atau kan di samping masjid sini, Pak. Namanya Masjid Fatullah. Tapi sekarang lagi sepi banget biasanya ya. Tuh, semuanya semuanya di sini makan. Biasanya kan dan ini tuh ada bacilnya gitu guys. Kita punya bacil belum pernah kan kalian lihat di sebelah ada bacilnya. Kita campurin. Kita coba ya guys. Telur yang biasa aja. Jalan. Mau kemana? Di sini aja. Ini sebelahnya itu adanya tuh di samping soto mie. Dan ini tuh harganya ini untuk komplit, enggak komplit sih, tapi ada sosis toppingnya nih ya, sosis, bakso, sama telurnya 2. Ini harganya 14.000. Aku nggak tahu ini menurut kalian mahal atau murah, tapi menurut aku ini worth it karena ini banyak banget guys, ini porsi 2 orang gitu. Kayak kalian bisa sharing sama teman kalian jadi 7.000 ya, masih murah lah ya. Dan ini rasa seblaknya tuh kayak kayak kerupuknya pun kayak sedikit doang, jadi nggak kerupuk semua, nggak ini semua gitu kan. Biasanya kalau seblak-seblak kan kayak kerupuknya kebanyakan ya, jadi kita aja sendiri yang enak ya, yang makan kerupuk semuanya lembek ini di lambung kita kan. Kalau ini enggak guys, jadi ini kayak perpaduannya pas, kayak bakso sosis ininya tuh pas banget, jadi kita aja nggak bosan makan kerupuk terus. Porsi 2 orang. Kalian pernah gak sih masalah sama kerudung kalian kalau lagi makan?
makan. Terus habis itu minumnya tuh teh manis gitu atau enggak yang manis-manis gitu. Itu akan cepet kenyang, guys. Benar enggak sih? Tapi aku percaya sih karena katanya di restoran mewah gitu, di Alif and Eve itu mereka tuh enggak nyediain air putih gitu. Kenapa? Karena mereka tuh pengen kita tuh yang sebagai pelanggannya cepet kenyang. Jadi tuh makanan mereka sedikit gitu. Itulah pokoknya. Enggak tahu sih itu benar apa enggak, tapi aku emang cepet kenyang, guys. Makanya aku kalau ke Alif and Eve itu kayak aduh sayang banget nih, paling gue nih kalau makan 20 ribu doang, ini di Alif and Eve 250 ribu. Di depan masjid ada yang lagi ngerin sarung. Guys, kayaknya kita jajannya itu aja deh di UIN karena nggak ada apa-apa juga, guys. Pada tutup semua, iya nggak? Gara-gara corona. Pakai tisu lagi. Jadi ya udahlah, nanti kalau udah semuanya kembali normal kita bakal jajan-jajan lagi di UIN, okay? Karena banyak banget jajanan UIN yang masih enaknya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya, okay? Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.